Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yu'attusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umur. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Alhamdulillah muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan ustaz, tuan imam, tuan bilal pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan sekalian yang hadir, sementara kita itu menunggu ya, masuknya waktu solat Jumaat. Nak kata menunggu tak juga, sebab terima wayat tadi mungkin dalam sekitar satu suku Jumaat masuk awal lagi dah. Tapi supaya kita ada sikit masa, insyaAllah daripada sekarang sampai satu suku, kita itu nak melihat beberapa perkara yang bersangkutan dengan pegangan kita sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia nasihat kepada anak murid dia, dia kata ayyuhal walad, wahai anak, yakni anak murid. Qad wajaba 'ala as-saliki arba'atu umur. Telah wajib ke atas seorang salik. Salik di sini dari segi bahasa orang yang berjalan. Salaka yasluku itu berjalan, salik orang yang berjalan. Tapi bukan makna kata jalan atas jalan raya atau berjalan dari hidup kepada mati, tidak. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, orang berjalan ni orang yang nak berjalan menuju kepada ridha Allah. As-suluk ila mardhatillah. Perjalanan menuju kepada ridha Allah, kata Imam Ghazali, wajib ada 4 perkara. Berarti kata kalau tak ada 4 perkara ni, tak sampai pada tujuan perjalanan. Al-amrul awal, perkara nombor 1 sekali, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Kalau nak dapat ridha Allah Taala, pastikan akidah kita, keyakinan kita tu adalah keyakinan yang sebenar. Tak boleh ada dalam akidah kita tu sebarang bentuk bid'ah. Tak boleh ada langsung. Tapi ustaz, tidakkah bid'ah ni ada juga yang hasanah? Betul ya. Kalau dari segi amalan, memang para ulama semisal Imam Ghazali rahimahullah taala membahagikan bid'ah perkara baharu ni secara asas kepada dua. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i ni ulama salaf ya, ulama generasi awal. Riwayat dengan 3 poin saja jelas masalah bid'ah ni jadi jelas. Apa dia? Poin yang pertama kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Barang bid'ah, barang baru ni dua jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Poin yang kedua, ada jenis yang terpuji, maknanya boleh. Dan ada jenis yang terkeji, maknanya tak boleh. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Maknanya perkara baharu yang selari dengan sunnah, maknanya kena dengan ajaran Nabi SAW, perkara baharu seperti itu adalah terpuji. Dan mana-mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi SAW, maka perkara baharu itu terkeji. Mana secara asas, tak kena tengoklah. Yang misalnya kata kita itu hari masa pandemik COVID-19, kita buat bid'ah dalam sembahyang jemaah. Bid'ah mana? Kan Nabi SAW suruh sembahyang jemaah, makmum duduk rapat-rapat. Kita terbalik. Tu imam pula pesan sebelum sembahyang, ya, para jemaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial.
maknanya lebih kurang 1 meter juga antara jemaah dengan jemaah. Ini adalah bid'ah. Selari kau tak selari dengan sunnah Nabi SAW, zahirnya tak selari lah. Bukan Nabi suruh rapat. Ha, tapi tak apa dah mufti-mufti kita tak larang, bahkan mufti kita setuju pula payah jauh-jauh. Sebab termasuk sunnah Nabi SAW juga menjaga nyawa. Termasuk sunnah Nabi SAW juga menolak kemudaratan. La darara wala dirar, kata Nabi SAW. Jadi oleh itu, oleh hanya pada masa itu, maklumat yang ada pada para mufti kita menunjukkan kalau duduk dekat-dekat tu mendatangkan mudarat, makanya dibuat bid'ah sa'ni. Asalnya tak boleh. Tapi atas dasar sunnah Nabi pada sudut yang lain, pada sudut nak jaga nyawa, nak menolak kemudaratan. Tapi ada juga antara sahih-sahih kita ni, Jamaica ni terpengaruh dengan fahaman yang dikenali sebagai fahaman Wahabi. Dia kata tak ada bid'ah hasanah, bid'ah sesat belaka. Jadi ini pegangan bercanggah dengan pegangan para alim ulama. Kenapa puncanya? Kerana puncanya dia dalam memahami hadis tak si ambil panduan ulama. Dia pegang hadis juga. Dia kata Wahabi-Wahabi ini bukan ditolak Quran hadis. Dia pegang juga Quran hadis. Tetapi cara dia pegang itu berbeza. Bila dia jumpa hadis sahih yang mana Nabi SAW bersabda antara lain, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah sesat, maka dia berat hati nak terima ulama wayak ada juga bid'ah tak sesat. Dia kata mana boleh Nabi SAW wayak dah setiap bid'ah sesat, macam mana ulama pandai-pandai pula pergi wayak ada hak sesat ada tak sesat. Maka kena wayak ke dia, sebenarnya bukan ulama pandai-pandai, tidak. Ulama pandai, pak pandai-pandai tu awak. Awak jumpa hadis sewaktu bihukum lalu. Ulama tidak demikian. Ulama dia tengok dia dulu kaedah bahasa Arab, dia suluh dengan ayat Quran, dia suluh dengan hadis lain, bah baru dia waktu bih hukum. Jadi misal kata ulama lihat dari segi kaedah bahasa Arab yang diramakan kullu tu tidak semestinya semua. Bahkan dalam Quran hadis kebanyakan kullu makna sebahagian. Contohnya dalam suratul Kahfi Allah Taala berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di belakang orang-orang miskin ni, orang miskin ni dia pergi kerja di laut. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam tumpang naik. Tapi yang peliknya Nabi Khidir alaihissalam pergi tebuk lubang pula pada sampan ni. Jadi Nabi Musa alaihissalam nampak tak kena dengan syariat ni. Naik sampan orang kita tebuk lubang, pertama buat rosak harta benda orang, yang kedua risiko tenggelam tu ada, pokok masuk air bahaya. Jadi Nabi Musa alaihissalam tegur. Tapi syarat pengajian Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS tak boleh tanya dulu. Siapa masa Nabi Khidir akan cerita. Tapi Nabi Musa tak tahan tengok benda yang pada zahir nampaknya bercanggah dengan syariat. Tapi rupa-rupanya Nabi Khidir AS tu ada maklumat yang tak sampai pada Nabi Musa, iaitu sampan ni akan lalu satu tempat yang mana tempat tu raja dia zalim. Kezaliman raja tu mana-mana sampan hak dia lalu dia akan rampas. Jadi kalau sebut ya'khuzu kulla safinatin ghasban, ambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir wayak tidak? Sepakat. Bukan setiap sampan raja ambil. Raja hanya pilih sampan hak molek-molek, sampan hak ada lubang, sampan hak sopek, raja tak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam gigi buh lubang saat ini, supaya bila raja tengok lubang raja tak ambil. Ini kaedah disebut irtikab akhaf ad-dararaini, pilih mudarat hak yang sikit. Mudarat belaka, sampan kena rampas pun mudarat, sampan ada lubang pun mudarat. Tapi daripada sampan kena rampas langsung tak ada sampan nak cari makan, baiklah buh lubang sikit, lama-lama boleh bagi bulong. Ya, yang penting kulla safinah dalam ayat Quran tidak bermakna semua, bermakna sebahagian. Dalam hadis pun ada juga. Misalnya Nabi SAW ayat wa kullu kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazanam. Setiap anak Adam kata Nabi SAW akan dimakan oleh tanah, yakni bila mati akan rebuk kecuali tulang sulbi. Ya. Tetapi para nabi anak Adam ke tidak? Para nabi anak Adam. Adakah jasad para nabi juga dimakan oleh tanah? Jawabnya tidak. Allah jaga jasad para nabi tidak rebuk. Bahkan jasad orang mati syahid ada yang Allah jaga. Bahkan ada jasad orang biasa, tidak Nabi, mati atas katil, bukan mati syahid. Tapi ada berlaku satu perkara, termasuk pindah jenazah dia, Masya Allah, tabarakallah, lepas 30 tahun meninggal pun jasad molek lagi. Oh, pas tak betul lah hadis ni, Ustaz. Bukan hadis tak betul. Cara awak payah hadis tak betul.
Awak tidak boleh faham hadis kullu ibni Adam dengan makna semua. Awak kena faham hadis kullu ibni Adam tu makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam ni lah, bila mati ke pukulah. Tapi tidak semua anak Adam. Demikianlah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis berkenaan dalam Sahih Muslim, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, kata Imam Nawawi, hadza am makhsus. Oh, ini lafaznya umum tapi maksud dia khusus. Wal muradu walibul bid'ah, yang dikendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Macam mana ulama boleh kata kullu di situ makna kebanyakan? Sebab disuluh dengan ayat Quran. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniyah ni ada berkaitan dengan rohik. Rohik ni pendeta, ya. Dia duduk fokus pada ibadah, ya. Duduk dalam tempat dia, dia beribadah. Jadi Allah sebut rahbaniyah ni adalah bid'ah. Siapa yang buat bid'ah ni? Orang-orang Nasara. Zaman tu orang-orang Nasara mengikut Nabi Isa AS diuji dengan pemerintah yang zalim, bergulungan dengan maksiat. Jadi sebahagian daripada pengikut Nabi Isa AS menjalankan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia memberi nasihat. Dia tak salah dia buat maksiat, konser-konser apa ni dah. Kalau ni benda ni bercanggah dengan ajaran Nabi Isa AS, bukan saja nasihat itu tidak diterima, bahkan yang menasihati itu dibunuh. Maka yang selamat daripada tragedi pembunuhan itu seping. Duduk dalam masyarakat, tidak cegah pada maksiat, agama rosak. Kalau cegah maksiat, nyawa pula melayang. Nak buat lagu mana? Akhirnya dia duduk jauh pada masyarakat. Duduk di pinggir gunung, duduk dekat tepi-tepi hutan. Tidak campur gaul dengan masyarakat, fokus pada ibadah sahaja. Itulah namanya rahbaniyah. Hidup cara pendeta. Ya, di bertada'uhan. Dia meni yang buat bid'ah itu. Kenapa? Ma katabna alaihim, kami tidak tetap pun suruh hidup macam tu. Demo yang buat bid'ah. Illa ibtigha'a ridwanillah, tujuannya nak cari redha Allah. Duduk dalam masyarakat terbabit dengan maksiat. Kalau larang, nyawa melayang. Jadi buat rahbaniyah ni sebagai satu cara baru nak jaga agama, nak jaga nyawa. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dah molek dah hidup cara rahbaniyah, lepas tu dia tidak lagi memenuhi hak-hak kehidupan rahbaniyah, mana hanyut pula dengan dunia. Ya. Yeah. Lalu Allah Ta'ala kecil. Allah Ta'ala label golongan ini sebagai golongan fasik. Di situlah para ulama memahami. Misalnya Imam Qurtubi rahimahullah Ta'ala ada tafsir yang sebut, riwayat dalam kitab di Al-Jami' di Ahkamil Quran, ayat Quran ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu itu dinamakan bid'ah. Dan sayugia atas orang yang buat bid'ah yang baik, hendaklah dia mengekali melakukannya supaya tidak terjadi sebagaimana orang Bani Israel. Dia sudah buat bid'ah yang baik, pas dia tinggal, Allah keji dia. Bila tinggal keji kat, mana hak dia tinggal tu baik. Sedangkan yang ditinggal tu adalah bid'ah. Berarti ada juga bid'ah yang baik. Kemudian hadis Nabi SAW bagi dia bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang buat dalam Islam ni satu jalan yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukannya. Dalam hadis yang sama, wa man sanna fil islami sunnatan sayiatan, barang siapa yang buat dalam Islam ni satu jalan yang buruk, dapat dosa dan dosa orang yang tiru perbuatan tersebut. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain, inilah hadis menjadi dalil, menyempitkan makna hadis kullu bid'atin dalalah itu hanya kepada yang bercanggah. Sebab itu Nabi sebut sunnatan hasanatan. Tetapi situ Nabi sebut sunnah, ustaz. Hadis itu cerita pasal sunnah dah. Bukan sunnah dengan arti kata sunnah Nabi. Sebab hujung hadis kan kata, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat sunnah yang buruk. Ada ke sunnah Nabi yang buruk? Tak ada. Maksud sunnah dalam hadis itu sunnah dari segi bahasa jalan. Bid'ah dari segi bahasa juga jalan. Cuma jalan baru. Sanna sunnata maknanya buat jalan baru. Tapi syarat dia hasanah boleh pahala. Kalau terjerumus dalam sayyi'ah, jadi dosa. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yang di urusan agama kami ini, apa yang bukan dari agama, maka perkara baru itu tertolak.
Maka itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau yang bukan dari agama tertolak, yang ada asas dari agama, maka diterima. Itu namanya mafhum mukhalafah. Contohlah, Tuan Imam buat announcement, buat pengumuman. Lepas main jemaah sikit lagi, siapa dia yang umur tak lebih pada 40 tahun, tolong tunggu dalam masjid mentah. Dah, Tuan Imam buat pengumuman macam tu. Lepas tu, mari satu jemaah umur 60. Dia tanya Tuan Imam. Dia kata, Tuan Imam, apa ni umur 60 dah, nak kena tunggu ke tidak? Tuan Imam, wayak eksan ni dah, buat pengumuman dah. Dia wayak ilah, Tuan Imam buat pengumuman, siapa dia tak lebih 40, tunggu. Kalau lebih 40, Tuan Imam tak wayak pun tunggu ke tak tunggu. Mesti tak imam wayak, Allah bahaya dah. Kalau kita dah wayak, kalau kurang 40 sila tunggu, kalau lebih mana tak payah tunggulah. Dah, itu namanya mahkum, mukhalafah. Kalau tidak daripada agama tertolak, yang ada asas dalam agama diterima. Maka sambutan maulid. Sambutan maulid di sisi ahli sunnah wal jamaah rata-rata terima. Sebab benda baru, tapi ada asas dalam agama. Dah, antaranya asasnya Nabi SAW sambung. Bila ditanya puasa hari Isnin, Nabi jawab hari Isnin telah saya dilahirkan. Kemudian kita sambut pula dengan cara ceramah tak? Cara ceramah maulid, waktu juga ada dalam asas dalam agama iaitu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, bagilah tazkirah peringatan kerana ia memberi manfaat pada orang mukmin. Sekali lagi orang buat sambutan maulid macam 2-3 hari lepas di masjid Mukim Banggul ya. Kota Baru, lepas ceramah maulid jamu nasi kambing pula. Ya. Eh, jamu sebenarnya maulid ni ada ke asas dalam agama? Ada. Iaitu Nabi SAW bersabda, afsus salam wa atimut ta'am. Ha. Apa tu? Sebarkanlah salam dan jamulah makan. Dan Nabi SAW tak jamu makan atas sebab apa? Atas sebab apa tu pulanglah. Naik pakat nak jamu makan, silakan. Masuk rumah baru nak jamu makan, silakan. Dan saja nak jamu makan dan pergi ustaz mari jauh-jauh lepas jemaah saya jamu makan, bisa kata contoh. Eh, boleh ya, bro. Saja-saja. Ataupun kita jamu makan sepenuh hari jadi kita. Sehingga hari jadi kita yang ke-50 bersama, kita pun jamu orang makan. Boleh ke tidak? Boleh. Lepas jamu makan sepenuh hari jadi Nabi, jadi haramkah? Di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak. Di sisi sebahagian Wahabi, dia kata bid'ah syirkiyah. Bid'ah yang syirik dia. Bid'ah sekarang dah syirik pula. Itu antara beza kita dengan golongan Wahabi. Tapi Wahabi yang baru-baru ni macam okey pula. Maulid pun okey juga dia kata. Tak tahu sebab apa dia sudah terbuka fikiran dah. Atau bercakap maulid boleh pergi tepat sikit. Wallahualam atas sebab apa. Nampak baru-baru ni dia kata okey. Asalkan janganlah kita sambung maulid dengan tawah kubur. Siapa dia sambung maulid tawah kubur. Buat reka dan mana koyak kuat. Tak ada lagi orang Islam dah. Sambung maulid pergi tawah kubur. Pergi siaran kubur. Barangkali hari-hari pun boleh. Jadi apa lagi selain jamuan selawat. Selawat memang daripada agama dah. Tak percaya dah. Selain khutbah yang kedua, jangan tidur. Kita akan dengar untuk khutbah wayak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran tu. Ayat Quran yang wayak Allah dan malaikat pun selawat ke atas Nabi SAW dengan makna yang sesuai dengan Allah lah. Maka hendaklah kamu orang-orang beriman selawat dan salam ke atas baginda. Selawat dan salam ni bila? Allah tak tetap. Banyak mana lagi banyak lagi baik kata Nabi SAW. Nak di mana? Di mana pun tidak ditetapkan. Nak ada wuduk? Comel. Tak ada wuduk? Boleh. Nak selawat sore? Comel. Nak selawat ramai-ramai pun tidak dilarang. Ya, jadi, bid'ah-bid'ah di maulid ini semuanya minhu daripada agama. Kau jadilah na'uzubillah akan datang orang sambut maulid dengan diadakan pesta tari-menari, tidak minuman gerah. Waktu jelas kita kena lawan. Walaupun dibuat atas nama maulid, tapi itu bercampur dengan agama. Laisa minhu. Itu bukan dari agama. Tapi kenapa Imam Ghazali wayak pastikan i'tiqad itu tak ada bid'ah? Sebab dalam akidah tak ada namanya bid'ah hasanah. Ha Imam Nawawi wayak bid'ah hasanah, bid'ah perkara baharu yang baik. Ha Imam Syafi'i wayak bid'ah mahmudah, perkara baharu yang terpuji. Ha tu hanya dalam amalan saja. Amalan yang berlaku tengok. Tak langgar hukum okey. Macam kita buah kapek tak ada zaman Nabi, buah kapek dalam sejik ni bid'ah. Bahkan ada langkah hukum dah, tak langkah hukum mana-mana, tak apalah. Nah, buah kipah besar ni lagi lah, tak ada kita tahu dah zaman Nabi mana ada kipah-kipah macam ni. Tapi kan selesa orang nak beribadah banding dengan tak ada kipah. Maka walaupun bid'ah, tak apalah. Then, tetapi bila kita lihat kepada akidah tu, kita kata bid'ah. Bid'ah ni benda baru.
Bid'ah dalam akidah berarti akidah tu lain daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau akidah sama seperti akidah Nabi, orang tak bagi bid'ah. Maka bid'ah dalam akidah paling komen dosa besar. Jadi fasik. Paling teruk jadi kafir, terkeluar dari Islam sebagaimana berlaku kepada golongan yang dikenali sebagai Qadariyah. Qadariyah bid'ah dia apa? Dia menafikan takdir Allah. Dia wayak memang dah Allah cipta kita ni, tapi perbuatan kita kita buat sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Allah Taala. Allah pun tak tahu kita nak apa esok ni. Sebab Allah tak cipta perbuatan kita. Makanya kita buat bahawa Allah tahu. Maka sepakat para ahli ulama mengatakan akidah macam ini jadi kafir waliyazubillah. Tapi lawan daripada Qadariyah ni Jabariyah, bid'ah juga tapi tidak sampai jadi kafir. Tapi dosa lah. Takdir Jabariyah dia terima takdir Allah, dia kata buruk baik pada Allah semua, okey lah tu. Tapi dia sampai ke tahap menafikan usaha ikhtiar. Dia kata Allah semua. Jadi kalau dia tak mayat, kita wayak dia pergilah semayat. Habis bukan budak-budak lagi, orang tua dah tak kata mayat, dia wayak lah walaupun mati. Dan dia menyalahkan takdir ni bak agama, bak nak mengelak dia ingat takdir Allah, bak lapar perut. Ada dia wayak ustaz mana ustaz, memang minggu ni Allah takdir apa lapar, dah lapar perut cari nasi lalu, cari roti kanah lalu. Ya, itu contoh akidah yang bid'ah. Jabariyah dosa, Qadariyah jadi kafir waliyazubillah, Mu'tazilah hilang. Sebagai ulama kata jadi kafir juga, sebagai ulama kata tidak sampai jadi kafir. Tapi tak selesa lah main bukan khilaf sunat tak sunat ni. Khilaf kafir ke tak kafir, memang tak selesa. Maka kita pegang akidah ahli sunnah wal jamaah, buruk dan baik daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah beri pada manusia yang namanya usaha dan ikhtiar. Wajib kita usaha ikhtiar nak patuh pada perintah Allah. Tak boleh kita minta ke Allah dan takdirkan saya tak main, mana tahu. Minta ke takdir Allah. Takdir ni bagi hak berlaku dah. Ni waktu ada lagi ni, dia semayang pun tak tahu. Baik. Kemudian akidah ahli sunnah wal jamaah ni ulama kita peringkaskan dalam akidah pengajian dia panggil tauhid sifat 20. Tapi ada orang wayak sifat 20 tu ya bid'ah. Pernah orang tanya pada saya, dia kata tidakkah salah sendiri tolak sifat 20, dia kata. Jadi saya terangkan pada dia tak mungkin lah. Kalau awak kata salah sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in, tolak sifat 20 tu tak mungkin. Tapi kalau awak wayak salafus soleh, sahabat Nabi tak mengaji akidah dengan gunakan sistem pengajian sifat 20, betul lah. Tapi kalau tolak sifat 20, mustahil. Sifat 20 tak bid'ah. Penyusunan tu dia baru. Sama juga kita mengaji rukun sembahyang 13 perkara. Dan ada ke zaman Nabi SAW ajar sahabat rukun sembahyang 13 perkara? Pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, keempat baca fatihah. Tak ada. Jadi ngaji rukun sembahyang 13 perkara itu bid'ah lah. Tapi hak disebut itu tidak bid'ah. Sahabat sembahyang takbir juga, sahabat sembahyang baca fatihah juga. Jadi kalau kita katalah sifat 20 ni bid'ah, salafus soleh tolong, apa dia sifat 20 ni? Pertama Allah wujud. Dan kalau satu orang kata tidak, Allah sebenarnya tak wujud, apa jadi? Dia kafir. Yang kedua kidam. Kidam berarti menafikan permulaan bagi Allah Ta'ala. Kalau orang terkata Allah dulu tak ada, kedian-kedian ni barulah Allah wujud, kafir juga. Bakok menafikan perakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Kalau satu orang kata iyalah Allah ni wujud, tapi bagi wujud ni tetap akan binasa juga, Allah pun binasa juga satu masa nanti, jadi kafir juga. Bukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Kalau satu orang kata Allah pun sebegitu juga, syirik, kafir. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain. Dia kata, Allah berhajat tu, ya Allah ada malaikat tu. Kalau malaikat tak ada, letihlah Allah Ta'ala. Tapi juga. Wahdaniyah, eksa, dia kata Allah banyak. Ayah hidup, dia kata Allah mati. Ilmu, dia kata Allah jahil. Samak mendengar, dia kata Allah pekak, tuli. Bahasa melihat, dia kata Allah buta. Ya, kalam, ada pertuturan bagi Allah, percakapan bagi Allah, dia kata Allah bisu dia tu. Maka setiap satu menafikan sifat 20 ini membawa orang yang menafikan itu jadi kafir. Maka yang sebenarnya intipati sifat 20 itu tidak bid'ah. Penyusunan biasalah ilmu mana, ilmu hadis pun bagi kedian.
ilmu tafsir mari kedian, ilmu usul fiqh mari kedian. Yang penting isi itu jangan sampai bercanggah dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akidah yang dipegang oleh golongan Wahabi. Syiah bercanggah juga, Mu'tazilah bercanggah juga. Wahabi yang tak faham Wahabi nak buat bagus ustaz. Dia mesti pegang Quran sunnah, ya, dia mesti pakai hadis sahih. Kita pegang Quran sunnah juga. Kita pun pegang hadis sahih juga. Jadi yang tu takak tak baca kunut, kita tak payah besar ustaz. Bukan. Tak baca kunut bukan Wahabi. Ya, Hambali tak baca kunut. Hanafi tak baca kunut. Hak jadi kunut-kunut Wahabi ni, hak bila dia tak baca, dia kacau kita hak baca, dia wayak bid'ah. Ha, tu ada perangai Wahabi. Bawa tak baca kunut tak ada masalah. Benda hilah. Hilah sehur daripada zaman dulu lagi. Ya. Imam Abu Hanifah kata tak sunat. Imam Malik ulama besar kata sunat. Imam Syafi'i murid Imam Malik kata sunat. Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i kata tak sunat. Jadi masing-masing ikut mazhab tak payah bala. Kalau ikut mazhab kata baca, baca dapat pahala sunat. Kalau ikut mazhab kata tak sunat, tak payah, tak payah baca. Tapi lebih pada itu masalah akidah. Dia orang pegang akidah tauhid tiga. Masalah ke tauhid tiga ustaz? Ada tempat tidak salah, ada tempat salah. Rekah kan tinggal 5 minit lagi. Sangat-sangat rekah. Tauhid tiga ni boleh buat seminar sehari sebenarnya. Nak rekah dalam masa 5 minit. Tauhid rububiyah dengan erti kata kita mengesakan Allah sebagai Rabbun. Tak ada lain pada Allah yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta, menghidup, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Hanya Allah semata-mata. Itu konsep tauhid rububiyah betul. Cuma sifat 20 dia bagi wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Cuma tinggal lagi atas nama tauhid rububiyah. Di riwayat kata orang musyrik macam Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Waktu salah. Itu tak ada dalam akidah salaf. Tak ada salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in yang percaya bahawa orang musyrik bertauhid juga. Dia salah faham ayat Quran. Yang mana ayat bermaksud kalau kamu tanya kepada orang musyrik, siapa yang cipta langit bumi, siapa yang pusing matahari dan bulan, nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi kata dia itu bukti orang musyrik bertauhid dan sudut rububiyah. Tidak. Itu bukti orang musyrik dalam dia syirik itu dia tak ada hujah. Kan dia sembah berhala. Kalau kita tanya dia berhala yang bersembah di kecipta langit bumi, dia tak boleh jawab ya, dia tahu tak betul. Adakah berhala yang bersembah di pusing matahari dan bulan, dia pun tak boleh jawab ya, dia termasuk mengaku Allah jugalah. Adakah oleh kerana dia mengaku tu dia bertauhid? Tidak. Fa'anna yufakun. Sambungan daripada ayat tu, lalu ke manakah mereka dipalingkan? Kata ahli tafsir ila syirki. Walaupun dia rasa ada hujah, tapi oleh kerana taksub kepada amalan nenek moyang yang tak ada dali sebuah berhala, dia tetap terlibat dalam syirik. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Pada perkataan ilah yang bermakna Tuhan, konsepnya adalah kita itu wajib sembah ibadah pada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau sembah lain pada Allah itu adalah syirik. Betul tak tu? Betul dah. Hak tu asas tauhidnya. Jangan sembah lain pada Allah. Tapi atas nama jangan sembah lain pada Allah, tiba-tiba dia mengharamkan tawassul. Mana kita sebut dalam doa, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, kalau tak boleh Nabi mati dah. Ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, sembuhkanlah penyakit hamba, tak boleh. Maka hak ni yang kita tak terima, kerana tawassul yang diajar oleh Nabi SAW diamalkan oleh para sahabat walaupun Nabi dah wafat. Jadi awak pandang pada sahabat Nabi kah? Tidak. Ya, jadi kita dalam akidah ni pegang hak sahabat. Bukan pegang hak baru-baru bercanggah dengan sahabat, tidak. Sahabat Nabi sendiri ajar doa tawassul selepas Nabi sudah wafat. Kemudian tabaruk kita luah. Sebagaimana boleh ambil berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh juga kita ambil berkat daripada orang-orang soleh. Ambil berkat dengan pakaian orang soleh, dia ambil berkat dengan kisah-kisah orang soleh kali telaga, ambil berkat daripada air telaga dia, boleh. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, sebab ambil berkat ni daripada kebaikan, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, tapi tidak lebih baik itu hanya pada Nabi. Yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di kalangan orang soleh boleh ambil berkat. Dan istighasah minta tolong di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, yang penting minta tolong itu dari segi asbabnya boleh, orang-orang soleh, tok-tok wali, ya. Di sisi mereka hanya boleh minta tolong orang hidup saja. Sisi kita orang mati pun makhluk Allah yang berada di alam lain masih boleh mendoakan kita, jadi sebab kebaikan pada kita. Tapi bagi dia tidak, hanya boleh minta tolong orang hidup, orang mati tak boleh. Ya, padahal hidup atau mati dari segi hakikat tak boleh tolong apa-apa. Dari segi asbab ada makhluk yang Allah jadikan sebab pertolongan.
Ya Allah tidak jadikan sebab pertolongan, tak payahlah minta tolong. Eh, macam pokok, macam batu, dia minta tolongan dia, tak payahlah. Sebab Allah tak jadikan dia sebab. Hakikat Allah semua. Ha, tapi kalau manusia boleh, Tuan Imam tolong apa yang tak, bolehlah. Tapi intikah kita bukan Tuan Imam tolong. Tuan Imam pun tak boleh buat apa juga. Allah yang beri pertolongan yang sebenar. Dan tauhid asma' wa sifat yang terakhir, iaitu kita setuju belajar nama Allah bagus, belajar sifat Allah pun kita buat. Tapi jangan duduk tafsir main ayat-ayat mutasyabihat. Wa bi makna yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran sendiri sebut, wa amman ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hati dia bekok cenderung pada sesat, fayattabi'una ma tashabaha min, dia duk ikut hak sama-sama tu. Ibtigha al-fitnah, nak cari balah, wa ibtigha ta'wilih, nak buh kat mana nak macam itu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tanzih, Allah Ta'ala tak sama seperti makhluk, Allah Ta'ala suci daripada sebarang kekurangan. Jadi secara ringkas kurayang daripada apa yang Imam Ghazali pesan saat ini, nak sampai rida Allah, pastikan akidah tu tak ada sebarang bentuk bid'ah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.